Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channelnya mainan kita ya guys. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi guys. Unboxing mainan Tombot. Kira-kira ini yang di depan ini Tombot apa ya guys? Udah bisa ketebak guys? Jadi si Tombot ini saya dapat di pasar kaget guys, tepatnya di Brave Gift Cimahi. Jadi pas awal saya lewat tuh agak, wah ada Tombotnya nih, kayaknya sih belum dapat nih si Tombot, masih aneh juga nih. Kira-kira yang mana ya guys si Tombotnya? Ini banyak banget nih. Jadi satu si Tombot Mini Z, ini si Genki nih, Genki Wars yang kemarin yang warna orange guys. Ini si Mini Hero, ini si Copter, ini si, oh ini belum guys, yang ini guys, ini saya belum dapat nih teman-teman. 5 ini nih, sama si 5 sama 6 ini guys. Ini sih, ini udah, ini udah. Di sini si Jenggo nggak ada ya? Si Jenggo, si Tornado, ini Tornado gitu. Mana lagi yang belum ya? Yang nggak tercantum di sini tuh si Tembok apa ya? Oh, si Firefighter. Oke lah, langsung aja guys. Kita unboxing aja. Sekarang kita review ya guys, kira-kira mainan Tombot apa. Oke, kita putar balik. See you. Ini guys penampakannya. Ini pas kemarin lihat-lihat tuh sambil di apa ya, dilihat-lihat gitu sih, perasaan udah pernah punya ini, soalnya gambarnya ini guys, si Mini K. Kan ini warna birunya nih. Oke lah, kita langsung coba datengin langga si Mini Case nih guys. Ini bedanya gini guys, pas waktu yang dibeli itu memang si ininya, si depan ininya ketutupan gini guys, jadi nggak kayak gini itu. Coba kita lihat kayak gini ya. Nah ini posisinya gini guys, lihat tuh. Jadi memang si mukanya ketutup, pokoknya ketutup tuh dari kaki. Ini beda guys, si pinggulnya juga beda. Kalau yang biru agak langsing ya ininya nih. Terus si tangannya ini beda nih, itu dua warna. Si mukanya juga beda nih, muka beda. Nah ini sih sebagian kacanya nih, ini beda nih sama yang si ini, yang hijau nih, cuman kayak yang hijau ini. Kenapa ya suka diberi-beri yang gini? Ini terkecoh gitu guys, terkecoh jadi jujurnya beli lah. Buka aja lah. Jadi buat yang sering nanya-nanya, bang belinya di mana bang? Ya pastinya di toko mainan dong. Toko mainan, terus di online shop. Kalau di online shop biasanya kalau saya dapet ini, bukannya ini, si yang mobil truk molen sama si bulldozer yang five train itu, saya dapetnya dari online shop di tokonya di Sleman guys, Sleman Yogyakarta, lewat online gitu. Tapi kalau misalkan si, oh sama si ekskavatornya guys, si ekskavator juga dapatnya online di toko itu juga. Jadi dulu belinya langsung oh dua dulu belinya. Jadi yang si ekskavator itu
paling terakhir guys, karena sebelumnya kan udah nyoba-nyoba nih, nyoba yang ekskavator yang modelnya biasa, ternyata beda. Nah, pokoknya beli lagi, nyari lagi. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya ya guys, yang si 5 trend yang digabungin semuanya guys. Oke, balik lagi ke unboxing ini guys. Kita langsung buka aja lah. Ini masih segel ya guys, SNI. Ini ininya beda nih. Ini saya dapat lagi yang beda nih, si ininya, si dosnya nih, packagingnya. Tapi tetap si John May lagi. Mana ya? Nah ini guys, John May mana? John May, tulisan John May. Tadi ada kok, dapat tulisan John May-nya. Made in China. Ini nih saya dapat ini nih. Nah ini mereknya. John May CV. Jadi ini kayaknya impor nih, menon impor. Soalnya ini di si mereknya itu importer nih, di CV Permata Jaya. Jadi si Cina ini kan negaranya sama tapi si produksinya beda-beda. Si John May itu siapa lagi ya? Ada tiga lah kalau nggak salah. Kita langsung aja guys buka guys tuh. Ini masih segel guys. Kita langsung buka aja lah. Pakai aja lah. Bukanya di sini. Ini bukan seal tip nih guys. Bukan warranty seal yang biasa. Kalau misalkan warranty seal kan kalau dibuka gini dia nggak bisa, pasti sobek. Tapi kalau ini kayaknya cuma stiker doang guys. Jadi masih bisa dipakai. Nah. Ini agak gede guys. Si bungkusnya gede nih. Gak susah juga nih ngambilnya. Tutup dulu guys biar enak lihatnya. Oke. Nah itu lihat guys. Oh tuh. Tapi ini bahannya beda guys, bahannya beda banget ini. Bagus-bagus ini nih kalau jadi ke bahan. Kali ini benar-benar plastik guys. Ini kayak berupa mika gitu. Nah, kalau ini plastik nih. Terus si ini lebih kecil dia. Bungkusnya gede tapi isinya kecil ya. Beda sama yang ini. Ini dusnya kecil nih. Tuh. Lebih kecil. Tapi ini gede guys. Lebih tinggi nih. Oh, ini kecil banget nih. Sorry guys, saya panikin dulu si kameranya ya guys. Kita skip tuh sebentar. Oke guys, ini agak lebih deket ya guys. Nah ini kita lihat. Kalau dari apa ya? Review lebih jelas ya guys. Ini sih lebih detail ya, memang lebih bagus nih dari desainnya, lebih detail tuh. Ini juga ada sih logonya, si Talibannya. Nah ini guys, ini saya senang si bagian bannya itu, si peleknya dia jadi dua warna guys. Coba kalau misalkan tobot semuanya kayak gini bagus ya, warnanya jadi double nih, jadi kayak nampak si bagian pelok nanti kayak bener-bener kelihatan gitu. Kalau ini kan enggak ya, rata-rata ya gini aja polos rata-rata.
tuh hitam-hitam semuanya, jadi pelak pun juga. Oke, lanjut di ininya guys. Nah ini guys, ini keren nih. Ini bagian rongga mesinnya guys, rongga mesin yang kayak bolong-bolong itu, yang model kayak kawat gitu lah, kayak besi-besi gitu, kayak mobil Jeep gitu aja. Ini sih lebih bersih ya, lebih rapi gitu. Si Junmei ini, Junmei ini sih lebih keren sebenarnya, lebih keren hasilnya. Cuman mungkin, nah ini juga guys, keren nih, bener nih. Transformer robot ini ada ininya juga nih, samping ininya. Jarang loh robot si Tobot tuh ada ininya. Biasanya rata-rata polos. Ini keren, sih keren. Si Junmei ini. Kita coba di rumah ya guys. Ke rumah kita ke. Jauh, oi. Jauh nih tingginya nih. Kita coba rubah guys. Kira-kira pasti lebih kecil sih. Pasti lebih kecil. Ini sih gampang ya guys, buat ngerubah mobilnya nggak terlalu sulit nih. Cuman beberapa step aja guys. Tuh udah beres, udah beres lagi nih. Ini jelek nih, ini nih bagian si pantatnya ini jelek nih. Ini kayaknya si Tobot paling jelek nih bagian belakangnya. Timbang yang lain kan rata-rata ditutupin sih si bumpernya. Ini gini aja pelongo ini, kayak mobil perutulan guys. Kita coba ini ganti guys. Nah paling nanti ini susahnya nanti pas waktu mau ngerakitnya guys. Oh ini lihat guys, ini masih kenceng guys tuh. Ini cara ngerubahnya juga sama guys, tapi ini lebih lucu ya, lebih lucu nih guys. Ih lebih kecil ya. Oh ini sama guys belakangnya guys. Nah ini nih, oh ini agak susah nih, ini nih kok kayak mentok ya. Ini kayaknya nggak presisi nih, harus ditarik gitu. Gak mungkin ya kalau ditarik nih. Tidak guys, ini kayaknya mentok banget nih. Oh ini nih pas. Ini satunya lagi nih, gimana nih? Apanya? Oh ini nih. Udah nih guys. Kecil banget ya. Kecil nih. Tapi keren, asli keren nih, keren. Ini pasti keset banget nih. Oh ini polos nih, sama nih. Harusnya warnain ya, kuning ya, kalau nggak putih nih. Nah ini dia benar di sini nih. Terus ini putih nih. Sama ya. Beda dikit lah. Ini agak gemukan, ini agak kurusan nih. Ini Captain America sebelum dikasih suplemen yang disuntik itu guys.
setelah disuntik jadi kayak gemuk-gemuk gitu guys. Nah ini guys, lihat guys depannya. Oh bener-bener. Jadi kalau misalkan tinggal lihat di depan gini guys, ini kayak mobil ini guys, kayak mobil Jimny itu. Jimny kalau ini versinya TAF GT nih. Keren nih, keren sih. Mantap nih si Junmei ini. Harus dicari lagi nih si ininya. Si tokonya nih, si Junmei, merek Junmei. Jadi si ininya variatif nih. Ada ininya juga nih, sablonan di mereknya, tulisan robot. Kartun banget, kartun. Oke ya guys, cukup sekian dulu video unboxing kali ini guys. Semoga terhibur, semoga makin betah ya guys nongkrong di channelnya mainan kita. Yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe, kami banyak-banyak terima kasih buat kalian ya guys yang sudah support terus sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.